Mati. Maladak. Putalen mati yang ada cuma. Ini udah enak ya. Kita akan coba ke Ultra sekarang ya. Tentunya ini MediaTek. Ingat ini MediaTek Helio P35. Tidak dirubah-rubah HP-nya, apalagi ngerubah HP ke yang gaming. Namanya juga bohong, cum. Kalau ngetes modul ke HP yang gaming. Imo Oppo A54 bisa Ultra dan sekarang tanpa kendala nih. Kejar Mang Boy. Kasihan. Gara-gara aduh, double kill dia Mang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di langsung saja kita untuk cara penginstalannya. Untuk folder OVT MTK ini kita ekstrak ke storage emulated 0 atau di luar penyimpanan ya. Ini penyimpanan. Kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak maka akan muncul yaitu OVT MTK. Not text. Ini untuk teksnya, file dan folder jangan di rename dan jangan diotak-atik jika tidak mau terjadi error. Bahas fiturnya dulu ya. Mempercepat pemrosesan saat chipset bekerja, meningkat kinerja pada chipset MediaTek, meningkatkan perbedaan quality yang halus dan proses yang cepat, mengoptimalkan kinerja dengan mengaktifkan mode performa. Mengaktifkan mode performa ya. Penghalus kinerja pada perangkat yang menggunakan chipset MediaTek. Nah, jadi ini khusus untuk MediaTek ya. Snapdragon saya sudah punya untuk filenya, teman-teman. Namun ya kurang rekomend lah, belum ada yang update lagi. Langsung next, optimasi CPU dan GPU di perangkat yang menggunakan chipset MediaTek mempercepat data agar sistem bekerja secara optimal, memperhalus percepat frame rate pengguna chipset MediaTek. Nah, di sini ada ya. Fast 2G Bose GPU Smart UI. Speed process pokoknya banyak ya, ada render juga di sini cuy. Nah, kebetulan di HP saya ini kan support Vulkan ya, teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk installnya SH SD card OVT MTK dan uninstallnya SH SD card OVT MTK. Ya, di sini. Nah, kita salin aja sampai sini. Activated sampai activated dan kita salin ya. Nah, di sini ada note juga, ketika sudah diinstal device, jangan di restart atau reboot, muat ulang ya, paham? Ketika sudah di uninstall device wajib di reboot. Nah, berarti ketika kita melakukan command line yaitu SD card uninstall ini ya. Di sini non activated. Ya berarti wajib di reboot. Berarti jangan di reboot sebelum di uninstall ya. Takutnya ada beberapa script yang tidak terlepas, terjadinya sedikit error ghost toast biasanya ya untuk nurut. Thank you untuk Mang Ray ya. Oke, jadi langsung saja kita pergi ke Prevent. Seperti biasa, opsi developer diaktifkan, opsi pengembang aktifkan. Nah, ini wajib diaktifkan dan proses terhubung melalui Wi-Fi ya. Ini wajib terhubung Wi-Fi. Lebih smooth lagi seperti biasa, di sini 64K buffer ininya. Dan akselerasi ini kita aktifkan. Dan ini juga nih kita aktifkan ke 0,5 ya. Ini bisa diayili teman-teman, bisa game dan performa ya. Scroll lagi ke paling bawah. Nah, sama aja ini juga Oppo ada pemantauan izin, matikan ya pemantauan izin wajib agar 100% tembus ke sistem. Oke, balik dulu. Nah, jika seperti itu ya, nah kita kembali lagi, maka otomatis ada wireless pilihan. Nah, baik, jika sudah unlock ditandai dengan baterai dengan warnanya tegas, oke, access common dan oke. Di sini langsung saja kita pastikan SD card OVT MTK gitulah ya. Ini hese disebutkan cuy. Jadi langsung pencet saja ya. Nah, jadi untuk ini seperti ini. Oke. Sedang proses, ditunggu. Nah, di sini afli through. Nah, jadi sudah selesai teman-teman ya. Kita tunggu dulu beberapa saat, sekitaran 1 menitan biar sinkronis. Nah, jadi scrollnya juga udah enteng banget tuh. Gameplay Mobile Legend gitu ya di MediaTek Helio V35 ini.
kita akan coba bermain Mobile Legend. Davis Cage. Kita akan langsung coba yaitu rank. Tadi ada gangguan di WiFi saya, tiba-tiba mati. Sekarang saya pakai yaitu mode. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Tahu lah, eksis ya. Gratisan game itulah. Semoga saja ini enggak terjadi apa-apa gitu kan. Karena ini lagi ngetes modul tanpa combo pula. Ini khusus MediaTek Optimizer ya. 5 menit kemudian. Bener cum, jadi lancar smooth begini HP. Udah kayak Snapdragon 665 nih. Sedikit lah ya. Karena ping untuk ini tuh 33 ms. Kalau pakai WiFi bisa nyampe 5 ini kayaknya nih. Gak tahu sih. Kalau pakai yang tadi itulah. Waduh, cuman sayang cum, gua mati mulu cum. Mainnya ini gimana ini? Dasar malah lagi ngereng ini. Oke, waktunya serius. Serius. Gara-gara last pick Freya jadi gini. Sabar cuy, itu bola-bola, kenapa itu bola-bola? Jadi ini gua kehapus cuy ya untuk datanya ini gara-garanya. Jadi download ulang lagi, ini lagi download data nih. Berani dong tanki, kalau mundur mulu tankinya masih ini juga penuh darah nggak cum. Nah di sini ms-nya 50 cum untuk data ya. Ping jaringan, aduh mati lagi aja cum. Ini kendalanya dari jaringan cum, 40 ya. Harusnya dikombo dengan modul yang kemarin nih, yang gue bahas ya. Kayaknya enak nih. Ini untuk chipsetnya udah enak cum ya, di settingan segini. Cuman ini mainnya nggak seru cum, kalah cum. Nah bisa dilihat ya pergerakan begini tuh smooth banget di Halo V35. Buta map. Ayo tank maju lah tanki. Bodo amat. Ya. Frustasi, cum. Frustasi dia. Thank you gua frustasi. Astagfirullah. Terima kasih ya. Thank you. I love you. No smoking. Jadi ini rekomendasi banget untuk versi yang sekarang karena kemarin saya udah uji coba juga di Hilo G90. Itu benar-benar gua udah kayak apa ya? Dan ini sekarang di tesnya di HP kentang, cum. Baru dikasih 1 kill. Sakit MM-nya cum. Sekali tembak setengah gitu mati bar. Meledak. Aduh konyol. Ini Algus udah mati, dia ulti cum. Jadi gini ya. Ini udah enak banget HP-nya. Timnya gini cum. Dan gue juga sama beban. Gimana ya? Inilah Mobile Legend, cum. Udah enak ini pakai modul MediaTek Optimizer. Settingan tinggi ultra untuk grafis. Gak ada otak katanya Preya, cum. Biasalah ya, karena turun sistem ini begini, cum. Ini tuh untuk apa ya? Jadi akun ini tuh buat tumbal, cum. Bruh. Sakit, cum. Mundur, cum. Maniak. Ya ampun, dikasih CPG. Oh no. Cum, kalah ini mah beneran.
Jadi udah GG HP-nya ya, MediaTek Lope 35 guanya noob. Ya namanya juga legend ya. Nah, jadi untuk modul ini rekomendasi banget ya, meskipun saya di Ultra mainnya ya untuk grafisnya. Untuk chipset MediaTek Helio V35 ini terlalu apa ya? Terlalu saya itu memaksakan gitu, teman-teman ya. Oke, dan semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Coba aja saya rekomendasikan ini dikombo dengan kemarin yang MOBA Optimizer ya, kalau buat Mobile Legend. Nah, jika chipsetnya sama ya, HP sama-sama HP kentang, MediaTek Helio V35 untuk Mobile Legend pasti banyak yang mengeluh gitu, suka frame drop ataupun ya gitulah ya. Tapi dengan ini ya, insya Allah tidak akan nge-lag lagi, apalagi patah-patah untuk bermain Mobile Legend doang mah ya. Kalau FF mah tulibas, PUBG juga ya masih lah ya. Parlight yang belum saya coba itu adalah Genshin Impact di Helio V35. Thank you, sampai jumpa di next video.